Nanti ya, Bu Alabara mau kasih sama lu loh. Oh, mau nggak tahu, Alabara? Ya tak ya, aku pun ada barang nak jual. Okey. Oh, sudah lah, Tang. Atau apa barang mau jual, ha? Apa? Ini semua berapa ringgit? Ringgit lah? Ha. 30 sen, no? Mana boleh 30 sen? Lu gila, gua beli satu keping 15 sen. Lu beli pakai kuping. Gua beli pakai bolong. Mana boleh sama, ha? 30 sen kau macam-macam cerita dalam sini ada kau 30 sen. Gua beli bukan mau baca cerita. Okey. Ini berapa sen? Oh. 40 sen kau? Ah, lu angkatlah. Oh. Boleh? Boleh. Okey. Lu kalau mau baca cerita, lu angkat simpan, no? Lu mau pulang. Lu bacalah, tapi lu kasih buat 30 sen sudahlah. Oh, boleh, ha? Oh, ha, no? Okey. Lu atap barang, Mon Yuan. Ah, ya. Ada, ada. Berapa sen? Iya, iya. Ini macam malang-malang atas hal juga. Lepas bau gua atas macam pengsan lah. Kalau lu tak mau ini, gua boleh simpan bikin pusaka. Eh, Rafli. Lekaslah pakai seluar. Tak nak pakai kain tu pergi minta kerja. Itulah suruh jaga, tak menjaga kan dah jatuh. Kenapa awak suka ganggu dengan kita? Asal kita balik kerja saja awak nak ganggu dengan kita. Asal saya suka dengan awak, Cik Salma. Cik, tak malu. Kita tak suka dengan awak, awak nak suka dengan kita pula. Tak apalah, sekarang tak suka. Nanti lama-lama pun Cik Salma suka juga kan? Awak kalau ganggu kita sekali lagi, kita repot dengan polis. Polis? Jangan ribut pada polis. Ributlah pada Tok Kadi. Hai, Cik Salma. Makin Cik Salma marah, makin manis dipandang. Biar saya tolong Cik Salma, ya. Eh? Silakan. Silakan. Terima kasih. Marah nampak?